Polisi artis yang viral, Aibda Ambarita dimutasi, Yusri ucap hal ini. Untuk sobatku semuanya, mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian semua nggak ketinggalan info update dari channel gosip seleb ini. Aibda Ambarita yang ramai baru-baru ini di media sosial maupun di televisi. Beliau sendiri merupakan polisi yang memiliki kanal YouTube dengan konten patroli malam. Jumlah viewers yang dia miliki pun terbilang cukup banyak. Tidak hanya itu, Ambarita juga memiliki acara berjudul Tim Raimas Backbone yang sering ditayangkan di program televisi Net. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan sikap Aibda Monang Perlindungan Ambarita memeriksa handphone seorang pemuda. Hanya saja sikap polisi artis itu tak dibarengi dengan SOP yang sudah ditetapkan di kepolisian. Apakah boleh polisi cek HP? Boleh. Contoh beliau dari Resmob menangkap pelaku penadahan, misalnya bisa nggak memeriksa HP? Boleh, kalau sesuai SOP, kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 19 Oktober 2021. Dikutip gosip seleb dilansir Pojok 1. Namun akhirnya sikap Ambarita memeriksa HP itu tak sesuai SOP. Maka ia saat ini tengah menjalani pemeriksaan di bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Metro Jaya. Ada dugaan kesalahan SOP sehingga sekarang ini Pak Ambarita diperiksa di Propam, ujar Yusri. Bila dalam pemeriksaan itu ditemukan kesalahan, maka pihaknya pun tak segan-segan akan menindak tegas. Kita akan tindak tegas kalau ada kesalahan disiplin, ujarnya. Viralnya di media sosial karena aksinya seorang anggota polisi yang memeriksa handphone seorang pemuda. Padahal pemeriksaan handphone merupakan privasi dan bukanlah ranah pihak kepolisian. Anggota polisi yang diketahui bernama Aibda Monang Perlindungan Ambarita atau yang biasa dikenal Bripka Ambarita sekarang sudah dimutasi dari jabatannya karena kejadian itu. Dari surat telegram itu, Bripka Ambarita yang semula menjabat sebagai Banit 51 Unit Dalmas Satuan Sabara Polres Metro Jakarta Timur, kini ia dimutasi ke Polda Metro Jaya dengan jabatan Bintara Bidang Humas Polda Metro Jaya. Aibda Ambarita sendiri merupakan polisi yang cukup dikenal masyarakat sebab sosoknya kerap tampil di program acara televisi dengan tema penindakan pelanggaran hukum. Tindakan yang membuat viral tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan, dalam melakukan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi seharusnya berdasarkan surat izin resmi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya.